Halo guys, selamat datang di game Stumble Guys. Dan hari ini kita bakal mencoba 4 map event sekaligus ya guys ya. So langsung aja di sini aku bakal pakai skin yang baru saja aku dapetin dari shop, yang dimana itu masih gratis tadinya ya guys ya, tapi udah aku klaim. Tapi kalau kalian belum klaim, ada di bagian shop paling kanan ya guys ya. Oke, di sini kita bakal langsung aja ke bagian event, lalu ke space drop dulu yang pertama. Kebetulan aku lagi pakai skin astronaut. Oke guys, seperti wow, aku kira space-nya beda, beda sama, ternyata beda guys. Wah, ini keren sih. Gila. Pertama gue suka honey drop, dan yang kedua ini perpaduan honey drop antara space drop tadi ya namanya ya, apa tadi, lupa guys. Wah, ini keren sih. Gue nggak tahu guys selama ini kalau misalnya space dropnya begini cuy, perpaduan antara honey drop, keren guys. Waduh, keren sekali. 3 ronde ya guys ya, dan kita mampar sama orang gitu. Dan kalau nggak salah, selama kita sering main di space drop ini, kita bakal dapet games juga guys. Oh, kita juga bisa bounce ya, mental guys. Nah yang ini nih, kita mau coba kayak yang ini. Enggak deh, ini aja guys. Tuh, mantul lagi, keren banget, bisa naik. Dan yang paling gua suka di sini gravitasinya sih guys ya. Jadi gravitasi space race guys, tapi kita mainnya di honey drop gitu ya. Bisa emote juga guys, hati-hati. Mapnya terpisah-pisah gini guys. Iya, karena gravitasinya juga jauh, sekali loncat juga jauh nih guys. Kita bakal lama sih jatuhnya guys ya, dengan gameplay yang seperti ini bakal lama sih. Keren. Gua nggak nyangka sih guys, gua kira ya space race doang. Ternyata gila, ini map event sangat keren. Wow. Boleh. Ini kita masih tunggu satu orang lagi untuk jatuh sih guys. Ya gua yang jatuh, ya gimana sih? Malah gua yang jatuh, menunggu satu orang. Lu yang jatuh. Ya kita dapat rewardnya lah guys ya. Nah di sini kita bisa claim rewardnya yang berupa token yang pertama, dan reward yang lainnya juga kita bisa lihat di sini. Nah ada games 15 guys, dan ada alien juga, token jejak kaki alien, games 20, games 25, 30, dan astronot juga. Wah, ini gamesnya kalau kita kumpulin banyak sih guys. Berapa ya kira-kira ya? 15, 35, 60, 9. Gila, ini 115 atau 125 ya, kayak gitulah guys. Gamesnya lumayan sih. Ini mapnya keren ya guys ya, space drop, kalian harus coba sih guys ya. Gua rasanya pengen nyoba lagi, tapi gua masih banyak yang mau dicoba guys. Ada slippery, deepery, ya ada laser dash, dan SG Caprix. Wah, kita coba semua ya guys ya. Gua masih ingin main space drop, tapi sayang sekali aku harus mencoba slippery, deepery dulu guys. Oke, kita bakal ganti skinnya, dan by the way aku bakal coba skin yang baru aja aku dapet guys, yaitu adalah Rain. Nah, Rain ini baru aku dapetin di gacha sebelumnya yang ada di short aku ya guys ya. Oke, langsung aja kita play Super Pivot Slide. Oh, ini baru namanya, judulnya. Berarti ini adalah momen pertama aku, anjir ngebut banget. Berarti ini adalah momen pertama aku memakai skin yang terbaru ini guys, skin Rain. Gila, ngebut banget cuy speednya, dengan jejak kaki airnya juga guys. Gua nggak terlihat lagi hero nya guys. Wow, seperti meluncur di super slide. Gila, keren banget guys. Wow, slippery dipery keren sih. Gua kira bakal banyak yang langsung finish, ternyata banyak yang nyangkut dan banyak yang jatuh juga sih guys ya. Oke, berikutnya adalah Super Pain Slide ya guys ya. Ini kita mode ngebut lagi kah? Mode ngebut nih guys, broom. Gila, super banget nih. Super. Let's go. Lompatannya juga sangat jauh ya. Menarik sekali guys. Tuh. Wah, gila. Gak bisa kehandle guys, ngebut banget. Tapi ada yang jago tuh udah duluan dia. Mengerikan guys. Kita bisa langkahin ini nih. Bisa dilangkahin, gak perlu nginjek yang kuning-kuning, langsung aja loncat cuy 2 kali. Dan di map ketiganya adalah Super Lapas Light. Ini salah satu map yang gak aku sukain ya guys ya. Ini salah satu map yang lumayan sulit menurutku ya. Apalagi di super nih guys. Ngebut banget.
Langsung loncat. Kayaknya di map gua meluncur terus guys, lihat guys. Gila, gua ngebug anjir. Wih. Gila, udah kayak air. keren banget. Langsung loncat ke sini. Aduh, kena bola api. Ketika air terkena bola api. Kita bisa loncat, bisa loncat. Oh, nggak bisa. Sini. Ya, sayang banget, gua mau menang dong, Bang. Kasihlah. Dan kita dapat ya reward-reward yang biasa lah ya guys ya. Tidak ada reward tambahan ya, tapi Slippery Dipper ini juga keren. Gua kira cuma mapnya doang, tapi ditambah gimmick kita menjadi cepat ya guys ya. Jadi speed jalan kita itu bertambah guys. Ini keren sih, ini keren. Oke, Space Drop udah, Slippery Dipper udah, berikutnya adalah Laser Dash. Nah, di Laser Dash ini apakah ada yang baru atau cuma Laser Dash yang seperti biasa? Atau mungkin Block Dash-nya dipercepat, Laser Dash-nya dipercepat? Kalau itu boleh sih, nah, tapi kalau biasa, ya biasa banget lah gitu. Tapi udah kita coba aja sih guys. Ini dia guys. Oh, ada satu orang yang memakai skin Rain juga. Sama nih guys, Faza ya. Sebenarnya speednya agak sedikit ngebut sih. Soalnya Block Dash-nya yang lama belum ada, tapi udah ditambah Block Dash yang baru guys. Iya, speednya ditambah. Enggak sih, emang Laser Dash begitu. Let's go. Menangin. Udah tiap hari main Block Dash masa kalah. GG. Oke, di sini orang-orangnya semakin sedikit di ronde kedua, guys. Mari kita lihat. Sepertinya tidak ada yang menonjokku. Kalau dia menonjokku kena, aku bakal tonjok balik, guys. Aku nggak bakal emot selama tidak ada yang meng-emot. Aku mah santuy. Kalem aja kita di sini. Kita liatin siapa yang berani menyeleding. Kita tonjok juga. Gua udah latihan super punch. Oke. Dengan skin warna putih, aku lock kamu ya. Gak kena lagi. Kita lock, guys. Waduh, sayang sekali. Aku tunggu kamu di ronde 3. Oke, ini dia, guys. Ronde 3 ya. Kita lihat dengan skin warna putih, skin hantu, dia tadi meng-emot aku bakal emot balik kalau gitu. Speed gerakan kita juga ditambah nih, guys, kayaknya, guys. Iya enggak sih? Nggak tahu deh, gue masih kebayang Slippery Dipper tadi ngebut banget cuy. Gagal, kita coba lagi. Tidak kena. Waduh, aku tersliding 2 kali. Aduh, 3 kali. nggak kena guys. Ya ampun, nge-lag. Gue udah bener-bener berdiri di situ cuy, malah ketarik ya. Yaudah, si Laser Dash-nya biasa aja sih. Tapi keren sih, keren-keren. Coba dibikin satu ronde ya. Asik banget, tapi asik banget pasti. Dan yang terakhir adalah SGK Prix ya guys ya. Langsung aja kita coba. Tapi sebelum itu aku mau ganti skin lagi dengan skin yang baru aja aku dapetin dari gacha Epic Spin juga ya guys ya. Videonya ada di short ya guys ya. Mungkin kalian bisa lihat short aku juga di halaman channel gua. Oke, di sini kita pakai Inferno Dragon. Ini pertama kalinya aku bakal pakai Inferno Dragon ya guys ya. Skin yang udah lama tapi aku belum punya dan baru kesempatan punyanya itu sekarang gitu ya. Oke, SGK Prix itu mapnya adalah balapan. Ini balapan yang terbaru. Ronde 2-nya adalah gua lupa namanya. Dan yang ketiga itu random. Randomnya survival atau randomnya apa nanti kita lihat ya guys ya. Oke, langsung aja kita play. Ini dia guys, skin Inferno Dragon. Kalian banyak yang pakai skin ini sih, tapi emang skinnya unik, keren juga guys, bentuk naga ya. Dan ada api-apinya. Harusnya kita pakai jejak kaki api sih. Ada gak ya? Ada jejak kaki api. Kok gua malah pakai jejak kaki air? Kan kagak nyambung ya. Dragon jejak kaki air. Padam apinya, Pak. Jangan-jangan dia naga air. Ini dia, guys. Turbo Temple. Langsung aja. Wih, gua dapat mobilnya yang seperti ini, guys. Mobil gua tembus pandang nih. Kena lagi ya, balik lagi, kocak. Ketinggalan nih. Tapi nggak apa-apa, guys. Masih ronde 1 ya, yang dimana kita butuh 16 orang untuk menang. 16 orang. Kita bisa loncat di sini. Pertama kali aku main di map ini, aku pikir ya mobil guys, mobil kagak bisa loncat gitu. Ternyata di Stumble Guys ini bisa loncat. Karena aku menyia-nyiakan fasilitas yang bisa aku pakai gitu ya.
Let's go. Ini mobilnya cocok dengan skin aku guys, warna merah ya. Gila, keren. Keren banget. Ini kenapa lagi? Waduh, ngebug. Gua balik lagi. Kenapa gua balik lagi, cuy? Stumble bug ini mah kata bocah-bocah. Let's go, kita naik atas. Dapat nitro juga. Waduh. Ya, kena deh. Bus. Oh, kita juga bisa lewat atas ya. Gua nggak lihat lagi. Lewat atas enak tuh, guys. Kagak ada halangan. Tapi di bawah juga ada nos sih. Turbo. Lompat. GG. Oh, harusnya kita ke kiri. Gila, ini lompatnya juga nggak stabil, guys. Ketika kita lompat. Oh, ini nggak bisa diloncatin. Gua udah loncat tapi masih kena. Boom, boom. Belum ada yang finish. Ini adalah ronde kedua. Let's go, kita lihat guys. Langsung belok, patahin. Lompat. Langsung ambil atas ini. Kena, oke. Wah, nggak bisa guys, nggak bisa patah. Nggak bisa, dari kanan langsung ke kiri itu lumayan sulit guys. Kita dari kanan nih, mau ke kiri. Mau dipatahin, nggak bisa. Tapi coba ya. Eh, udah habis dong. Oke, masih bisa, aduh nyangkut pak. Lewat sini kah? Nah, sini guys. Wih, bisa gua lewat sini cuy, pertama kalinya nih. Di sini juga ada nitro. Keren. Oh, aku bisa pakai nitro juga. Enggak aku pakai nitronya, nitro biru ya guys ya. Lewat sini. Wih, bisa gua loncatin cuy. Duri bisa diloncatin, gua koreksi deh. Tadi enggak bisa, sekarang bisa. Oke, finish. Masuk ke ronde 2. Tapi ronde pertama ini lumayan lama juga ya, karena balapan 2 ronde kayaknya makan waktu berapa? 3 menit kayaknya, 2 menit deh. Treasure Hunter aja 2 menit itu juga lumayan lama sih. Tapi ini kayaknya lebih lama kalau kita lama finishnya ya. Apalagi kita nungguin 16 orang guys. Kalau 1 orang atau 8 orang kayaknya lumayan cepet untuk kelarnya. Tapi ini 16 orang, ya lama lah nunggunya. Di ronde kedua kita dapat Cannonball Chaos mode. Gila Chaos guys. Gila itu, kalian lihat guys di depan sana. Tuh bom semua guys. Ini bomnya yang diedit sih guys ya. Oh ininya juga guys, pinnya juga. Bom di mana-mana meledak. Oh ini bom meledak. Kalau yang di normal itu bukan bom, melainkan cuma bola aja yang bikin kita udah kepental aja gitu guys. Tapi sekarang ini apa? Wow, keren. Tapi sekarang diganti bom dan dia meledak, guys. Waduh, seperti itu. Gila, gua finish paling pertama kah? Yoi, guys. Dan berikutnya di Bombardment. Nah, ini map biasa sih, guys ya. Karena random, randomnya survival kayaknya, tapi nggak tahu ya. Menurut kalian random yang ketiga ini survival atau enggak, guys? Komen di bawah ya. Kalau gua sih dapatnya Bombardment, kalau kalian dapat apa, guys? Gila ngekill orang cuy. Toxic banget gua. Toxic banget. Yoi. Hati-hati guys. Ya kan ngeleng gak asik mah. Ini gua ngelag mulu guys dari tadi, kagak jelas dah. Karena tadi ngelag dan aku coba lagi untuk memainkan di eventnya, dan ternyata ronde 3-nya aku dapat yang berbeda guys, tapi sama-sama survival sih. Bener guys, kali ini aku dapatnya di Honey Drop. Tadi kita dapatnya di Bombardment, tapi sayang sekali aku DC. Aku ngelag jadi langsung terjatuh. Dan sekarang di Honey Drop guys. Mari kita coba menangkan untuk ronde 3 yang satu ini. Paling tidak kita bertahan hingga akhir lah, jangan tusun. Kita coba ke sini, kita tutup jalan blokade di sini. Oke, mereka udah nggak bisa ke sini. Aku masih bisa ke sini, guys. Wah, tapi di atasku masih ada orang ternyata. Yoi, ya langsung jatuh gara-gara ingin mengemot niat jahat, guys. Gara-gara niat jahat aku terjatuh. Buset, ngebut banget nih.
takut banget nih bos. Bagi-bagi dong. Eh, masih bisa? Yoi. Please, please, please jangan kesini loh. Ini tempat gua. Damai bong, damai bang, damai bang. Oke, kita sisa begini kah? Mau emot kah? Waduh, jatuh duluan. Sayang sekali guys, tapi tidak apa-apa ya. Harusnya kita loncatnya terakhir aja sih. Jangan ingin mengemot ya. Baiklah guys, di sini udah kelar semua untuk keempat eventnya. Ada Space Drop, ada Slippery Dippery, ada Laser Dash, dan SGK Prix ya guys ya. Yang dimana keduanya yang paling aku suka si Space Drop ya guys ya. Yang paling aku suka itu Space Drop yang pertama. Yang kedua adalah Slippery Dippery, gue juga suka. Yang ketiga SGK Prix guys. Kalau kalian suka yang mana guys? 1, 2, 3 coba tulis di kolom komentar ya. Kalian suka yang mana, nomor pertama apa dari keempat event yang baru saja aku mainin ini guys. Semakin hari Stumble guys ya semakin menarik di bagian event-eventnya ya guys ya. Ada yang dibikin ngebut, ada yang bomnya dibanyakin sama Scopelli-nya, dan masih banyak hal-hal lain di Stumble guys ini ya guys ya. Kita tunggu aja updatean event terbaru nantinya gitu. Baiklah guys, itu saja untuk video kali ini di gamenya Stumble guys. Kita bakal ketemu lagi di next video untuk game Stumble guys yang lagi. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan dikasih like ya guys ya, dan subscribe juga. Sampai jumpa di next video. Bye guys.